Kembali lagi bersama saya Randy Kiwe. Di video kali ini lebih semua orang tahu ya tricep extension. Nah, cuman di sini saya jelasin lebih detail lagi. Ada orang yang tricep extension begini, kabelnya di samping kepala, ada yang begini. Apa bedanya? Nah, jadi misalnya kita pakai tricep extension, biasanya pegangnya selebar bahu ya. Tarik sikunya ke badan. Ini basic banget, orang sudah pasti tahu. Nah, jadi lurusnya paling sampai paling lurus, naik sampai paling akhir. Nah, video kali ini bukan cuma ngomongin itu. Jadi apa bedanya yang gini? Yang dekat kayak mau kayak press gitu dibandingkan yang jauh di sini. Nah, jadi bedanya adalah kalau orang yang atau begini. Nah, kalau orang yang begini, ini posisi akhir yang paling berat. Sedangkan di bawah ini tidak ada tekanan, dia sikunya dan kabelnya searah. Jadi ini enggak ada tekanan sama sekali, ini bisa tahan berapa lama pun. Tapi di sini tension di tricep-nya. Nah, sedangkan kalau kalian begini, ini tidak ada tekanan sama sekali di tricep. Waktu kalian lurus, ini tension paling banyak di tricep. Jadi itu dia bedanya. Jangan bilang orang lain salah, yang ini yang benar. Dua-duanya benar. Kalau kalian begini, tricep bagian awal yang kena, di ujung, kalau kalian tegap, posisi ujung yang kena. Di sini nggak berat. Yang kalian nggak boleh lakuin adalah yang nggak berat dan nggak beratnya digabungin. Jadi kayak di sini baru endingnya di sini. Jadi kalian kayak nggak gerakin tricep sama sekali kan, sama kayak bicep curl, badannya jangan ikut. Intinya badannya dan sikunya jangan gerak sama sekali. Kalau kayak gini terus, kalau kayak gini terus. Mau jauh, mau dekat, mau sempit, mau lebar, mau begini, semua sama. Yang penting kalian kerjain tricep, tricep yang gerak, jangan siku yang gerak. Contohnya, misalnya begini, starting dari sini udah salah, begini ini salah. Jadi misalnya kalian mau begini, ini tetap tricep, semua yang gerak. Kalau kalian begini ini salah. Ini pakai sedikit sayap baru tricep. Momentum, momentum itu musuhnya bodybuilder. Jadi itu dia video tricep extension lebih detail. Semoga membantu dalam latihannya dan sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all.